Sudah menjadi sorotan sejak dalam kandungan Lesti Kejora, BBL langsung mencuri perhatian sejak dilahirkan. Kini, Lesti Kejora dan Rizky Billar tengah menikmati momen bahagia menjadi orang tua pertama kalinya. Sikap Lesti Kejora yang sangat memanjakan sang putra, Muhammad Leslar Al-Fatih Billar pun sempat disorot. Namun seiring waktu, justru sosok BBL sangat jarang diperlihatkan oleh Lesti Kejora dan Rizky Billar. Terkait hal tersebut, Rizky Billar pun tak menampik. Ia merasa tabiat Lesti Kejora kurang lebih menjadi alasan kenapa BBL jarang mereka umbar di media sosial. Ini mungkin efek dari orang tuanya juga ya, kata Rizky Billar. Menurut Rizky Billar, istrinya memang jarang posting kehidupan pribadi. Sikap tersebut sudah ia sadari semenjak Lesti belum menikah dengannya. Tahu sendiri, Lesti itu kan termasuk jarang ngepost kehidupan pribadinya, aktivitas sehari-hari, ucap Rizky Billar. Kebiasaan tersebut pun tak berubah hingga kini. Lesti sudah memiliki suami dan anak. Dan tak ditampik, Rizky Billar pun tanpa sadar mulai mengikuti kebiasaan istrinya tersebut. Begitu pula ketika punya anak, jadi ya begitu pula Lesti dan anaknya. Dan aku pun akhirnya sekarang secara tidak langsung jadi ikut-ikutan, beber Rizky Billar. Meski begitu, Rizky Billar akan berusaha sesekali membagikan potret putranya di sosial media. Ya nanti, sebisa mungkin, kasih makan Instagram, foto-foto bayi kami, pungkas Rizky Billar.